Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu di season 2. Hai guys, masih bersama Leslar, Lesti dan Bilar. Kabar terupdate terbaru tentang hubungan mereka berdua yang tentunya selalu gesrek, selalu cute, selalu bikin kita semua pada baper. Apalagi kabar yang satu ini, kabar di pagi hari ini yang mengundang kita semua penasaran. Tentunya perjalanan Leslar, rangkaian cerita dan juga kisah cinta mereka menuju halal. Apalagi ada kabar nih guys, bahwa mereka berdua akan bagi-bagi undangan VIP di nikahan mereka. Tentu kalian penasaran kan, apa sih di acara apa mereka bagi-baginya dan bagaimana caranya? Tentu itu yang akan kita bicarakan di pagi hari ini bagi kalian yang pingin dapat. Apalagi sebelumnya pihak Indosiar telah menyiapkan acara untuk mereka bernama Dream Wedding ya, Leslar Intimate Concert Love at Risk from Lesti dan Bilar. Tentunya hal itu membuat kita penasaran. Lalu tulis pertanyaan cinta kalian. Tak banyak cerita, lalu mereka pihak Indosiar sendiri menuliskan caption, "Halo Indosiar Mania, punya pertanyaan seputar masalah cinta atau butuh nasihat cinta? Buruan tulis pertanyaan dan keluhan kalian seputar cinta di kolom komentar. Lesti Kejora dan Rizky Bilar bakal menjawab pertanyaan kalian langsung besok malam," di kata pihak Indosiar kemarin ini guys. Kemudian hari ini dijelaskan oleh manajer kreatif mereka, yakni Winnie. Nasihat cinta, ini dia guys ya, nasihat cinta berhadiah undangan VIP resepsi pernikahan Lesti dan Bilar. Wow, 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 sungguh menarik bukan guys? Siapa yang ingin kondangan dapat undangan VIP dari Leslar? Ya ini caranya, dan disiapkan wadahnya di Indosiar. Tentu kalian penasaran, kapan sih dan bagaimana mekanisme dan caranya tersebut yang membuat kita udah baper dan pingin sih guys dapat undangan VIP dari Leslar. Hai pasukan Leslar, idola kalian insya Allah akan menikah. Pada pingin dateng gak sih? Tulis pertanyaan tentang cinta kalian di postingan seperti di atas di akun Instagram @Indosiar. Pertanyaan paling menarik menurut Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan mendapatkan hadiah undangan pernikahan Lesti Bilar berlaku untuk dua orang. Undangan akan diberikan menjelang harinya nanti. Pertanyaan ditunggu sampai hari ini saja ya. 21 bulan Januari 2021 jam 18.00. Yuk. Leslar, kita kondangan yuk. Wow, bisa kondangan dengan hanya memberikan pertanyaan yang menarik mengenai ya persiapan pernikahan, impian pernikahan Lesti dan Bilar yang nantinya akan diselenggarakan, diacarakan pada jam 18.00. Tentu sangat menarik kan guys ya. Pada pingin bukan undangan VIP, nggak tanggung guys VIP ya. Nggak tanggung-tanggung bukan. Sungguh sangat menarik sekali. Apalagi perjalanan dan kisah cinta mereka. Ntar yang akan menjawab, yang akan memberikan itu, yang akan menilai adalah mereka, pasangan gesrek kita ini guys. Yang gesrek banget nih, lihat bagaimana kegesrekan mereka itu. Tentulah akan menentukan nantinya siapa yang akan dapat undangan dan bisa kondangan secara langsung. Untuk kemana? Insya Allah kan ke GBK. Semoga tidak ada aral melintang sehingga nantinya apa yang mereka udah rencanakan
sedemikian rupa dari awal berjalan mulus-lus-lus tanpa halangan dan aralah melintang tentunya. Doa yang terbaik dan kalian udah pada tahu kan tentang banyak acara dan sepertinya hari ini rame banget acara Leslar ya. Dari acara juga Ruang Guru, wow, intimate konser, dan ini dia nanti juga acaranya tentang pernikahan impian dari Lesti dan Bilar yang tentu kalian harus siap-siap. Kasih pertanyaan deh mulai sekarang agar kalian nih dapat undangan VVIP-nya. Dan nanti kalau demen, siapa tahu kalian ada yang rezeki, kan cuma kasih pertanyaan aja. Jadi tidak hanya ya bersupport dan berdoa saja, tapi siapkan juga segala sesuatunya kalau udah dapat undangan dari mereka berdua. Tentu senang sekali kan guys ya, bisa langsung kondangan di nikahan ya idola kita tentunya. Ya, itu kabar terbaru terupdate acara hari ini dan hadiah undangan yang akan diberikan oleh Lesti dan Bilar tentunya. Support terbaik bagi mereka juga adalah mendoakan serta mendukung apapun yang mereka lakukan selama itu adalah kebaikan bagi mereka berdua tentunya. Itu kita harapkan dan jangan terlalu julid-julid agar kita juga melihat idola kita bisa berkembang. Karena kalau kita terlalu julid, terlalu ya mengekang sehingga nantinya mereka tidak bisa berekspresi, tidak bisa ya yang namanya berkarya, berkarir. Karena kenapa? Apa-apa saja kita langsung seakan-akan ya menjustice ini benar, ini salah. Akhirnya si Babang sama si Dedek dijauhi dari pihak teman-teman dan lainnya. Jadi marilah kita support asalkan itu demi kebaikan mereka berdua tentunya. Semoga kedepannya akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali hanya kesempurnaan itu, yaitu Yang Maha Kuasa. Kesempurnaan itu guys. Itu saja kabar terbaru, terupdate, terbaper di hari ini tentang penampilan-penampilan mereka dan hadiah undangan VIP yang tentu kalian udah pada tunggu tentunya guys ya. Oke, itu saja, jangan lupa agar kalian dapat kabar terbaru terupdate dari kita untuk selalu stay tune dan langganan di channel kesayangan kita ini. Caranya cukup mudah, dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.